Selamat siang, saya dengan Kak Sandi. Hari ini sudah dilaksanakan pelatihan aplikasi KTA Pramuka khusus untuk budeg-budeg di Kuara Tanah Sareal. Telah hadir 30 peserta dan kita sudah kasih tahu dan ingatkan bahwa semua harus menggunakan aplikasi KTA. Semoga rekan-rekan bisa tetap semangat untuk terus berkontribusi di dalam acara Pramuka ini. Untuk tahap saat ini adalah proses sosialisasi. Jadi gudeg-gudeg itu prosesnya mulai dari gudeg mengajukan data-datanya, kemudian dari gudeg dikirim ke Kuara, nanti Kuara verifikasi, dikirim ke Kuarcap ACC, setelah ACC Kuarcap baru KTA ini bisa diterbitkan di gudeg, baik di gudeg maupun di Kuara. Jadi semuanya bisa melakukan proses dan juga bisa melihat download, bisa di-download oleh masing-masing gudeg. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Dama, Kepala SMK Permata 2 Kota Bogor. Alhamdulillah pagi ini kami sudah melaksanakan satu giat dalam rangka melakukan proses demokrasi di SMK Permata 2 dengan tajuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada periode 2022-2023. Kegiatan ini sebagai wadah demokrasi di antara siswa ini menjadi pengejawantahan dari program pemerintah, terutama dengan kegiatan pemilu yang sebentar lagi akan sama-sama dilaksanakan di tahun 2024. Mudah-mudahan dengan miniatur pemilihan ketua OSIS di SMK Pertanian 2 Kota Bogor, mereka punya gambaran lah ya sejauh mana kegiatan pemilihan umum ini bisa berjalan dan harus bagaimana mereka bersikap. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan, terima kasih kepada TV Pramuka yang sudah setia menemani ya hari ini, dan salam takzim buat Kak Adi dan juga teman-teman di Pramuka yang lainnya. Mudah-mudahan lancar dan semakin sukses di kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.